Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa satu hal itu baik dan benar, bahkan dapat diamalkan, atau satu hal itu buruk dan harus dijauhi? Sedangkan saya masih belajar di tingkat awal, Ustaz. Nabi sudah mengajarkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnaj tiba'ah. Ya Allah, mohon tunjukkan kepadaku yang baik itu benar baik, hak. Hak. Al-haq itu artinya kebenaran mutlak yang sudah tidak ada pilihan, yang bersumber dari Allah. Makanya setiap menyebutkan kebenaran mutlak dalam Quran disebutkan haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Misal Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 148 sampai 149. Yang hak itu dari Allah, dari Rabbmu. Jadi kalau antum meminta petunjuk kepada Allah, sebutkan minta yang hak. Yang benar-benar Allah tunjukkan. Nanti ketika antum perbanyak doa itu, tunjukkan pada saya yang benar itu benar ya Allah. Dan beri kekuatan mengikutinya. Sebab ada orang yang ditunjukin benar, tapi enggak kuat ngikutin. Dia tahu itu benar, tapi enggak bisa mengikuti. Ada kelemahan atau kekuatan lain yang mendorong dia itu sulit mengikuti kebenaran. Ada. Maaf, sholat itu benar enggak? Benar. Allah beri petunjuk pada seseorang, kedengaran lewat telinganya dengan azan. Apa artinya azan? Panggilan. Baik, secara bahasa, ada yang menyebut seakar dengan kata udhun, jamaknya azan, telinga. Kenapa disebut azan? Karena lafaz ini akan sampai kepada pendengaran setiap orang yang punya telinga. Sepanjang bisa mendengar, sampai dia. Makanya kalimat azan ini, ya, lafaz azan itu tidak pernah berhenti di muka bumi. Berputar terus. Silahkan cek. Nur Said azan, masjid lain azan. Azan, 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 azan. 24 jam muter. Mesir selesai azan, Libya azan. Libya selesai, Tunisia azan. Tunis selesai, Maroko azan. Aljazair azan. Itu sampai ke Perancis. Ya, sebelumnya Italia dan sebagainya. Enggak pernah tuntas. 24 jam muter. Muter, kedengaran-kedengaran. Itu hidayah. Ya, ada lewat telinga. Tapi ada orang yang sudah dengar azan, enggak sanggup ngikutin azan itu untuk sholat. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tahu dia. Tapi kemudian diprogram di kepalanya, nyambung ke perangkat tubuhnya. Kebalik. An-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat tuh. Dia dengar, cuman kebalik sampai ke sini. Gak punya kekuatan dia bangun. Dia tahu sholat itu baik, tapi tidak punya kemampuan mewujudkannya. Ada orang kedengaran, belum bisa ke masjid. Akhirnya Allah kasih hidayah lewat mata. Kok bisa antum pulang kerja lewat tuh, waktu azan? Antum bisa lewat masjid. Kok bisa lewat situ? Dan lihat orang ke masjid. Padahal anda bisa memutar lewat jalan yang lain. Tapi kenapa bisa lewat masjid? Karena Allah sedang berkehendak memberikan hidayah lewat mata antum. Telinga sudah, mata sudah, masa belum mau juga? Ada orang yang masih belum punya kekuatan. Makanya kemudian Allah turunkan doa lewat lisan Nabi, ya, awas hati-hati, warzuqnat tiba'ah, beri kekuatan untuk mengikutinya, minta. Ya, kalau belum hafal bahasa Arab, ya boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, saya ingin berubah jadi lebih baik. Jangan wafatkan saya dalam keadaan yang buruk. Saya dilahirkan oleh ibunda dalam keadaan fitrah yang bersih. Ya Allah, berikan saya kebersihan saat saya kembali kepadamu, ya Rabb. Jangan wafatkan saya dalam keadaan bermaksiat, ya Allah. Saya ingin berubah. Mohon tunjukkan kepada saya semua yang baik dalam pandanganmu. Dan beri kekuatan padaku, ya Allah, untuk mengikutinya. Mohon, ya Allah, aku hambamu. Engkau katakan kau menyayangi setiap hambamu. Sekarang aku meminta kasih sayangmu. Kalau dengan janjimu saja belum engkau kabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta untuk menepati janji. Mohon. Dan mohon, ya Allah, jauhkan yang buruk. Yang kau pandang buruk, sejauh-jauhnya ya Allah, saya enggak pengen lihat. Dan beri kekuatan untuk menghindarinya. Beri kekuatan. Makanya setiap antum sholat dalam doa iftitah, dari 11 doa yang diajarkan, itu ada satu doa meminta dijauhkan dari keburukan dan dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, khata'un sekali salah. Akhta'un banyak salah, tapi kehitung. Kalau banyak salah sulit dihitung, maka berubah dari akhta jadi khataya. Khataya, banyak salahnya, enggak kehitung. Kalau ngaku antum, saya banyak salah, kesalahannya banyak, enggak kehitung. Jangankan tubuh, baru mata aja banyak salahnya. Berapa kali mata antum bermaksiat sampai dengan hari ini? Melihat hal-hal yang dilarang. Berapa kali telinga bermaksiat, mendengar hal-hal yang salah. Berapa kali lisan bermaksiat, mencela, menghina, berucap yang keliru dan sebagainya. Itu belum sampai ujung kaki. Banyak gak kehitung, ya Allah, saya ngaku. Kalau ngaku, tambah ya kecil di ujungnya. Khotoya, ya. Ya terakhir adalah ya pengakuan bahwa saya salah. Ya Allah, saya banyak salah. Saya ngaku gak kehitung kesalahan saya. Tapi juga saya hambamu yang diberikan olehmu petunjuk untuk bertobat. Saya pengen tobat, ya Allah. Jauhkan saya dari kesalahan saya. Sejauh-jauhnya saya gak pengen lihat.
jauhkan dibagi dua. Jauh kelihatan dengan jauh tak nampak. Jauh kelihatan pakai tasydid. Ba'id. Rahmukallah. Afwan akhi, ba'id sa'ani. Maaf, maaf. Tolong itu jam dijauhkan dari saya. Ba'id pakai tasydid. Jauhkan. Dipindahkan tapi saya masih lihat. Tapi kalau saya katakan jauhkan sejauh-jauhnya, saya enggak pengen lihat, pakai alif ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, saya ngaku banyak salah, tak terhitung kesalahan saya. Tapi saya pun tidak mau ya Allah berlumur dengan kesalahan. Tolong jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Kalau bisa pisahkan sampai saya dari saya dengan sampai hari kiamat, saya enggak pengen lihat ya Allah. Seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Bahasa Arabnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Timur dengan barat enggak pernah ketemu, maka kita berharap kepada Allah enggak akan pernah bertemu dengan kesalahan walaupun sampai dengan kiamat. Karena sampai dengan kiamat nanti saat dihisab akan ditampakkan sekecil apapun kesalahan. Demikian juga kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik tampak walaupun zarrah sebiji atom, yang buruk pun akan tampak. Yang baik tidak ada masalah ya Allah, yang buruk ini ya Allah jangan tampakkan sampai kiamat. Saya enggak pengen lihat. Minta dari sekarang. Tunjukkan yang baik itu baik, beri kekuatan mengikuti, dan tunjukkan yang buruk itu buruk, beri kekuatan untuk menghindarinya. Makanya kalau mau miskol, khairayyarah. Khairayyarah miskol, miskol tahajud, khairayyarah. Miskol untuk puasa besok, khairayyarah. One day one juice, miskol. Akhi, dah baca belum? Pip, khairayyarah. Tapi yang maksiat, sarayyarah. Miskol, pip. Joget yuk, syarayyarah. Syarayyarah. Pip, gosip yuk, syarayyarah. Paham? Bismillah. Ustaz, saya mau bertanya. Ya, saya mau jawab. Mengapa sebagian orang sulit berbuat baik, bahkan merasa dirinya aman dan terbebas dari dosa? Saking banyaknya dosa, susah berbuat baik. Bukan aman dari dosa, saking banyaknya dosa, susah berbuat baik. Sebab aturan itu sederhana dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis. Baik itu semua berlawanan. Baik lawannya buruk. Baik sumbernya takwa. Buruk sumbernya nafsu. Gak akan pernah ketemu. Kalau antum baik, maka antum akan terbiasa dengan kebaikan. Yang buruk itu akan turun. Orang yang sering berkata baik, akan sulit mengucapkan kosakata yang kotor. Silahkan cek. Antum gak pernah berkata kotor, baik aja. Begitu mau keluar yang kotor, gak bisa, Pak. Susah. Sebaliknya, orang-orang yang kotor, kata-katanya kotor, itu kalau bicara baik jadi aneh. Yuk, orang mabuk, ketemu sesama mabuk. Assalamualaikum. Aneh temennya. Weh, buset deh, buset tuh. Weh, makin soleh. Oh, jadi soleh sekarang. Jadi soleh. Karena itu kan kalimat standar dalam kebaikan. Assalamualaikum. Makanya gak pernah bertemu kebaikan dengan keburukan. Antum kenal cucunya Nabi Al-Hasan? Oh, enggak. Agak bagus hari ini. Tanya, udah dapat rahmat jadi lebih cerdas tuh. Ya. Al-Hasan itu diantara orang yang paling mirip paras dan perilakunya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu Nabi, wajahnya mirip dengan Nabi, kata para sahabat dan sejarawan. Itu Masya Allah, Al-Hasan itu mewarisi kemuliaan-kemuliaan juga dari datuknya. Ahli Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Adabnya luar biasa, halus lembut perilakunya. Satu kali saat sedang jalan-jalan masa fitnah kubra, fitnah besar. Ada banyak kekacauan pada saat itu. Sampai macam-macam terjadi. Nah, itu sering banyak cacian dilontarkan kepada keluarganya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Balas saling mencaci satu dengan yang lainnya. Yang paling menarik sedang jalan dengan putranya. Tiba-tiba ada yang mencela, Pak. Mencelanya bukan satu dua kalimat. Satu buku. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai dengan selesai. Al-Hasan diam aja begini. Begitu selesai, fantalaka, dia pergi. Faqala ibnuhu, maka berkata anaknya kepadanya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak enggak balas? Minimal bapak sampaikan, saya tidak seperti yang kamu tuduhkan. Apa jawab bapaknya? Beliau berkata, wala adri kaifa arud. Bapak enggak tahu bagaimana cara jawabnya. Saking bersihnya hatinya, itu sulit menemukan kalimat hanya sekedar untuk menjawab. Saya enggak tahu cara jawabnya. Ya abati lima lam tarud. Ya bunayya la adri kaifa arud. Bapak enggak tahu bagaimana cara jawabnya. Karena teko hanya akan mengeluarkan isi tekonya. Kalau dia baik, maka yang keluar akan baik. Makanya orang-orang mulia itu ketika dicela, dia sulit menemukan balasan celaan. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Makanya yang keluar tuh saking susahnya dia cuma diem. Sabar, baik. Lain. Ya.
Tapi kalau yang isinya memang kotor, yang keluar ya celah, belum dicela aja udah nyerah. Belum dicela sudah nyela. Dasar dinosaurus, brontosaurus, gini-gini keluar semua. Hewan, kebun binatang keluar. Iya, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, nah itu keindahan. Keindahan yang dibawa dalam kehidupan. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kalau antum sudah baik, maka yang buruk itu akan turun. Kalau antum buruk, yang baik itu akan rendah. Makanya hal yang paling mudah rumusnya kembalikan pada hadis Nabi. Tadi kan antum katakan dia sulit berbuat baik, padahal dia merasa aman dari dosa. Kebalik cara berpikirnya. Karena kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit-ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, taat itu bentuknya amal soleh. Jadi kalau iman antum sedang kuat, amal soleh enak dilakukan. Gampang kalau ingin mengukur iman. Ini iman saya sekarang sedang kuat gak nih? Gimana levelnya? Maka cek lewat amal soleh. Makanya iman dalam Al-Quran sering disandingkan dengan amal soleh. Wal'as innal insana lafi illal ladhina amanu wa amilus salihat. Iman disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Apa detil amal soleh itu? Banyak. Setiap ada kata iman, setelahnya amal soleh. Setiap ada kata iman, setelahnya amal soleh. Misal kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah yu'minun iman bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak amal saleh. Baca Quran amal saleh. Puasa amal saleh. Puasa dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sebelum siam iman dulu. Jadi kalau antum sekarang senang-senang puasa, sebelum fardunya Ramadan selesai, tiba-tiba setelah itu senang sunnahnya. Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bidh puasa, Al-Muharram 10-nya puasa, bahkan mulai naik puasa Daud. Ya, hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, selanjutnya tidak, itu menunjukkan iman sedang kuat. Kuat. Wa yantaqisu bil maksiat, turun karena maksiat. Jadi kalau sedang malas sholat, kan? Orang puasa Daud, antum sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, ya kan? Ngarang-ngarang sendiri, itu berarti iman sedang turun. Kenapa turun? Maksiat, karena banyak maksiat. Teman maksiat muaranya adalah dosa. Ini artinya kalau orang sedang tidak mau mengerjakan amal soleh, itu sedang banyak dosa. Banyak maksiat. Sehingga tersekat, nih keburukan itu seperti sekat. Di hadis muslim disebutkan naktah sauda, titik hitam. Kalau kebanyakannya bukan hitam lagi, nutup begini cawan hati nih, nutup begini. Jadi semua panggilan-panggilan kebaikan gak tembus. Kalau maksiat masih ringan-ringan, ringan, kecil, penutupnya halus begini tuh. Jadi kalau misalnya ada yang pengen masuk, air masih bisa ngerembes, rembes, netes. Masih kedengaran, masuk telinga kanan, keluar kiri. Tapi maksiat lagi, mulai agak keras lagi, nutupnya seperti ini. Tuh, masih ada bunyi, ada bisikan-bisikan hati. Tapi kalau sudah maksiat banyak, begini, susah tembus. Masukin ini nggak bisa. Spidol enggak bisa, macam-macam enggak bisa. Jadi kalau sudah begini, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Tuh, dengar adzan susah. Lihat orang ke masjid tidak ada getaran. Pikirannya sudah jelek. Kalau pikiran sudah jelek sudah. Kok enggak ke masjid? Sok soleh tuh. Ya, bahkan jadi mainan. Orang ke masjid namanya Doni dipanggil soleh. Soleh. Tuh. Padahal Doni. Jadi teman-teman sekalian, cek kalau yang seperti ini itu yang bahaya. Yang paling bahaya adalah jika seseorang sudah aman berbuat maksiat, merasa tenang dengan maksiat, bahkan kalau sehari nggak bermaksiat gelisah jiwanya, berbahaya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah pembiaran dari Allah. Saking tidak enggannya orang ini berubah, enggan dia. Allah sudah beri petunjuk, dia enggak mau dibiarkan oleh Allah supaya banyak berbuat dosa terus untuk menikmati lipatan azab akhirat. Itu yang paling berbahaya. Jadi ada tingkat orang, kalau tidak berbuat dosa itu enggak enak. Kalau dosanya enggak bagus, itu tidak menarik. Berangkat dia, keluar dari masjid. Begitu dia mau keluar, hatinya kemudian membisikkan. Sendal mana sendal? Oh. Ambil sendal, pakai. Begitu dipakai, hati kecil yang berkata, jangan. Jangan gunakan. Itu tidak bagus. Enggak bagus. Yang paling bagus tuh yang itu tuh. Ambil yang itu. Karena jiwa takwanya ketutup. Suara-suara hatinya udah enggak ada. Ya, jadi enggak bisa istiqtikal waktu, udah enggak bisa. Tanya hatimu enggak bisa karena jiwa takwanya ketutup oleh maksiat. Enggak bisa keluar, yang keluar nafsu. Ya, sedangkan takwa itu kan dorongan malaikat, nafsu dikerjai oleh setan. Sedangkan yang diciptakan dengan nafsu itu hewan. Makanya wajar kalau perilakunya lebih daripada hewan. Antum tahu sapi?
Tahu sapi itu yang dimakan cuma rumput, 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 rumput. Ada manusia lebih daripada sapi. Yang dimakan apa? Aspal, makan tuh. Silakan genteng, makan. Proyek, makan. Makan, korupsi, ambil semua. Sapi aja makan secukupnya. Ya, tapi hebatnya, sapinya dia potong, dia makan sendiri. Ya, silakan cek teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah seperti ini, apa, bagaimana caranya berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hatinya? Siapa yang mendoakan? Antum, teman-teman sekitarannya. Ya, jangan nikmati antum. Ahli neraka ada di sini. Oh, ya, antum juga salah. Kalau antum merasa orang lain kurang bagus, kenapa jadi tetangga antum? Kalau antum bertetangga dengan orang yang belum dapat hidayah, bertetangga dengan pelaku maksiat, harus berpikir, kenapa Allah titipkan dia dengan saya? Berarti mungkin saya ditugaskan untuk bisa melaksanakan dakwah, mengajak dia ke surga. Makanya kalau ada tetangga muslim beriman, gak mau ke masjid. Gak mau ke masjid, dia sholat gak mau, dan sebagainya. Apa hukumnya? Ajak dia ke masjid. Ajak. Fikih dakwah dahulukan. Ajak dia ke masjid. Itu mungkin cara Allah menitipkan dia pada antum, supaya antum dapat pahalanya. Begitu dia ke masjid, antum dapat pahala dia selama dia hidup dalam beramal. Setiap dia sholat, dapat pahalanya. Dia baca Quran di masjid, dapat pahalanya. Itu mungkin cara Allah memperbanyak timbangan mizan antum. Jadi jangan dahulukan yang lain, apalagi belum paham. Muslim, beriman, gak mau ke masjid, bakar rumahnya, bakar, ayo bakar. Hindari itu ya, jangan ambil yang terakhir itu, tidak. Lihat dulu, itu ada kasus kan, kalau menafsirkan sesuatu, lihat turunan-turunan hukumnya. Ada perangkat-perangkat hukum yang harus diketahui.